Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, hari ni saya nak share macam APM. Kalau anggota yang datang duty, bertugas dan sebagainya, memang dibayar ikut jam. Ada pesakit ke, tak ada pesakit ke, ada kes ke, tak ada kes ke, tetap dibayar ikut jam dia bertugas lah. Okay, berbeza berbanding agensi KKM. KKM, bayangkan kalau cuti Sabtu Ahad, ada staff yang on call tau di klinik-klinik yang jauh daripada hospital tu. So, apabila jauh daripada hospital, klinik ni perlu berfungsi juga, beroperasi juga walaupun Sabtu dan Ahad lah. So, dia ada staff yang on call. Okay, bayangkan kalau staff yang on call tu, Sabtu Ahad tu tak boleh pergi mana-mana, kena dekat dengan klinik. Lepas tu, orang panggil, kena cepat-cepat naik ambulans gerak ke lokasi kemalangan dan sebagainya. Okay, kalaulah 2 hari Sabtu Ahad tu tiba-tiba tak ada kes, tak ada mangsa dan sebagainya, apa yang berlaku? Staff tadi tidak dibayar untuk 2 hari standby Sabtu Ahad tersebut. Dia kalau ada satu pesakit, satu pesakit tu dia boleh claim 4 jam, 3 jam sahaja. Ha, so bayangkan kalau Sabtu Ahad tak ada pesakit, so dia tak boleh claim apa-apa duit pun walaupun dia dah standby di klinik tersebut untuk 2 hari tersebut. So kita sangat beruntung, kita ni awak ada pesakit ke, tak ada kes ke, ada kes ke, tetap dibayar. So sebagai tanda terima kasih, sebagai tanda kita bersyukur, kita kena committed lah kepada tugas kita. So kena datang awal, ikut time lah, jangan datang lambat. Kemudian kalau ada kes, kita kena keluar, kena tolong pesakit kita apa semualah kan. Kemudian kalau tak ada kes, kita kena mantapkan lagi skill-skill kita. Ha, contoh hari ni kita mantapkan bab penyelamat, esok kita mantapkan bab medik. Ha, pelan-pelan, sebab latihan tu bagi kita lebih cekap melaksanakan tugas. Practice make perfect kan. Ha, so sebagai tanda bersyukur, sebenarnya ramai orang jealous tau. APM ni ada case tak ada case, tetap dibayar. So berbanding profession mereka sendiri, kalau ada pesakit baru bayar, tak ada pesakit tak bayar kan. Walaupun dah standby 2 hari, tapi kalau tak ada pesakit tak dibayar. So sebagai tanda kita bersyukur, kita kena tingkatkan lagi productivity kita. Kita kena semangat lagi dalam melaksanakan tugas. Okay, terima kasih kerana menonton.